Selamat datang ke YouTube channel Cikgu Chan. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng sebagai set reminder. Pengajaran untuk hari ini adalah 12.6 Sistem Endokrin Part 2. Cikgu akan fokus kepada fungsi hormon yang dirembeskan oleh setiap jenis kerja endokrin. Sebelum itu, marilah kita sama-sama memahami objektif pembelajaran untuk pengajaran hari ini. Setelah kamu mengikuti pengajaran hari ini, kamu seharusnya boleh mencerahkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh setiap jenis kelenjar endokrin. Ini termasuk hypothalamus, robust anterior pituitary, robust posterior pituitary, thyroid, pancreas, adrenal, ovary, dan testis. Ini adalah otak manusia. Ini menunjukkan kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary adalah kelenjar utama sistem endokrin. Ini kerana kelenjar pituitary merembeskan hormon yang mengawal rembesan kelenjar endokrin yang lain. Kelenjar pituitary terletak pada dasar hipotalamus di dalam otak. Kelenjar pituitary terdiri daripada dua robus, iaitu robus anterior dan robus posterior. Ini adalah kelenjar pituitary. Bahagian ini merujuk kepada robus posterior kelenjar pituitary. Robus posterior kelenjar pituitary merembeskan dua jenis hormon, iaitu hormon ADH dan hormon oksitosin. Hormon ADH yang dirembeskan akan dihantar ke tubuh ginjal untuk merangsang penyerapan semula air. Hormon oksitosin yang dirembeskan akan dihantar ke otot uterus untuk merangsang pengecutan otot uterus semasa kelahiran. Selain itu, hormon oksitosin juga dihantar ke kelenjar susu untuk merangsang pengeluaran susu daripada kelenjar susu. Bahagian ini pula merujuk kepada robus anterior kelenjar pituitary. Robus anterior kelenjar pituitary merembeskan beberapa jenis hormon, iaitu hormon perutinan LH, hormon pertumbuhan GH, hormon adrenocorticotrop ACTH, hormon merangsang tiroid TSH, dan hormon merangsang folikel FSH. Untuk perempuan, hormon perutinan LH yang dirembeskan akan dihantar ke ovari untuk merangsang ovulasi, perkembangan korpus luteum, dan rembesan estrogen dan progesteron. Untuk lelaki pula, hormon perutinan LH yang dirembeskan akan dihantar ke testis untuk merangsang rembesan testosterone. Hormon pertumbuhan GH yang dirembeskan akan dihantar ke tisu lembut, tulang, untuk merangsang pertumbuhan, sintesis protein, dan metabolisme lemak. Hormon ACTH yang dirembeskan akan dihantar ke korteks adrena untuk merangsang korteks adrena merembeskan hormon. Hormon merangsang tiroid TSH yang dirembeskan akan dihantar ke kelenjar tiroid untuk merangsang tiroid merembeskan tiroksina. Untuk perempuan, hormon merangsang folikel FSH yang dirembeskan akan dihantar ke ovari untuk merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Untuk lelaki pula, hormon merangsang folikel FSH yang dirembeskan akan dihantar ke testis untuk merangsang spermatogenesis. Hormon
Hormon yang mengawal atau rembesan gerinjal hormon yang lain dinamakan sebagai hormon berangsang. Contoh hormon berangsang adalah seperti hormon adrenokortikotrof ACTH dan hormon berangsang tiroid TSH. Sebagai contoh, hormon berangsang tiroid TSH akan merangsang gerinjal tiroid untuk merembeskan hormon tiroksina. Selain itu, hormon juga bertindak secara langsung pada organ sasaran. Ini termasuk hormon pertumbuhan, hormon ADH, dan hormon oksitosin. Sebagai contoh, hormon pertumbuhan GH yang dirembeskan di lobus anterior gerinjal pituitari akan dihantar melalui darah ke tulang untuk merangsang pertumbuhan, sintesis protein, dan metabolisme lemak. Bahagian ini adalah hipotalamus. Hipotalamus merembeskan hormon berembes gonadotrofin, GnRH. GnRH merangsang gerinjal pituitari untuk merembeskan FSH dan LH ke dalam darah. Ranjang ini menunjukkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh gerinjal endokrin yang lain. Ini adalah gerinjal tiroid. Gerinjal tiroid merembeskan hormon tiroksina. Hormon tiroksina yang dirembeskan akan dihantar ke semua tisu badan. Fungsi hormon tiroksina adalah untuk meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan suhu badan, dan mengawal atau pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah gerinjal adrena. Gerinjal adrena merembeskan hormon aldosteron dan hormon adrenalina. Hormon aldosteron yang dirembeskan akan dihantar ke ginjal untuk meningkatkan penyerapan semula garam mineral di ginjal. Hormon adrenalina pula akan dihantar ke tisu otot, hati dan jantung. Hormon adrenalina akan meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah, meningkatkan kadar pernafasan dan denyutan jantung, dan meningkatkan kadar metabolisme dan mengecutkan saluran darah. Ini adalah pankreas. Pankreas merembeskan hormon insulin dan hormon glukagon. Apabila aras gula darah meningkat, contohnya selepas sajian, hormon insulin akan dirembeskan dan dihantar ke hati, otot, dan tisu adipos. Fungsi hormon insulin adalah untuk mengurangkan aras glukosa darah dan menggalakkan penukaran glukosa berlebihan kepada glikogen. Sebaliknya, jika aras gula darah menurun, contohnya antara sajian, hormon glukagon akan dirembeskan dan dihantar ke hati, otot, dan tisu adipos. Fungsi hormon glukagon adalah untuk meningkatkan aras glukosa darah dan menggalakkan pertukaran glikogen kepada glukosa. Ini adalah testis pada lelaki. Testis pada lelaki merembeskan hormon testosteron. Hormon testosteron yang dirembeskan akan dihantar ke gonad, kulit, otot dan tulang. Fungsi testosteron adalah untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan spermatogenesis. Ini adalah ovari pada perempuan. Ovari merembeskan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen yang dirembeskan akan dihantar ke gonad, kulit, otot dan tulang. Fungsi hormon estrogen adalah untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan
dan kematangan folikel. Selain itu, hormon estrogen juga berfungsi untuk membaiki serta merangsang penebaran dinding uterus. Hormon progesteron pula akan dihantar ke gonad untuk merangsang perkembangan dinding uterus dan pembentukan plasenta. Dengan ini, tamatlah pengajaran untuk 12.6 Sistem Endokrin Part 2. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Cikgu Chan. Terima kasih.